Atribut yang digunakan dalam mengukur pencapaian kebolehpasaran graduan di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan Unit Perancang Ekonomi EPU perlu diselaraskan dalam pelaksanaannya. Pengarah Institut Penyelidikan Latihan Pendidikan Vokasional Malaysia, MyRivet, Profesor Emeritus Dr. Jalani Mat Yunus berkata, mengukur prestasi graduan mengikut atribut yang diselaraskan mampu memberikan gambaran yang lebih tepat dan bersesuaian dengan situasi sebenar terhadap kebolehpasaran graduan di Malaysia. KPT mengambil kira terutama sekali melanjutkan pengajian ataupun meningkatkan kemahiran. For example, dia dah graduate and then dia buat kursus, professional kursus untuk certain kompetensi. Itu juga sebenarnya dianggap sebagai dah mendapat pekerjaan. Tapi untuk ECU itu tidak diambil kira. Saya contoh itu yang jelaslah. Sama juga dengan menunggu posting untuk graduan guru ataupun graduan yang saya kata tadi perubatan. Jadi yang ini untuk ECU tidak ambil kira. Jadi that's why mungkin prestasi peratusan itu sedikit berbeza lah. Jadi mungkin untuk supaya dia lebih selaras menggambarkan prestasi yang agak lebih baik gambarannya, saya rasa atribut ini perlu diselaraskan lah.